dipersembahkan oleh. Halo pemirsa, selamat bergabung di episode perdana Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah acara ini. Mata Najwa menyuguhkan cara berbeda menikmati berita. Di Mata Najwa, berita bukan sekedar peristiwa biasa. Mata Najwa akan selalu mengomentari isu-isu hangat. Anda boleh setuju atau tidak, tidak apa-apa beda pendapat. Bukankah pro kontra itu sehat? Episode perdana kali ini, saya akan narsis mengomentari diri kami sendiri. Dunia kotak ajaib dunia televisi. Apalagi Metro TV berulang tahun yang ke-9 persis hari ini. Sudah 9 tahun sang elang Metro TV mengelilingi bumi, terbangnya makin tinggi. Dan kini sang elang hinggap sejenak untuk introspeksi dan bercermin mengukur diri. Sudah 9 tahun Metro TV. Mata Najwa akan mengilas balik 9 berita terhangat tahun ini dan bagaimana televisi-televisi di Republik ini, termasuk Metro TV, mengantarkan berita-berita terkini. Berikut liputannya. Sebetulnya sih pemberitanya cukup proporsional. Enggak juga, enggak berlebihan. Kejadian fakta yang sesungguhnya di lapangan. Beberapa sih memang agak berlebihan. Menurut aku memang itu justru mengeksploitasi korban. Berlebihan atau tidaknya itu pilihan masyarakat. Bisa menilai sendirilah. Televisi mirip keranjang sampah. Televisi sering dituduh menjual sensasi, sinetron cengeng, dan kekerasan. Ya, sensasi. Kata yang esensi justru kerap terlupakan. Sementara berita bisa berubah melankolis atau seseram film thriller, tentu tetap ada sisi positifnya. Tapi coba tengok, 9 berita terheboh sepanjang tahun ini. Penggerebekan jaringan teror di Temanggung, Jawa Tengah termasuk yang terjadi. Saat itu, berita televisi telah berani menyebut gembong teroris itu tewas di tangan Densus 88 anti teror, padahal terbukti kemudian bukan. Informasi keliru yang dilihat oleh jutaan pasang mata ini terjadi akibat laporan eksklusif dipertuhankan. Itu menurut saya tamparan yang luar biasa bagi secara umum profesi jurnalistik, secara khusus bagi media. Media melaporkan dengan tanpa perasaan butuh untuk melakukan verifikasi lebih jauh. Karena bagi saya banyak sekali hal yang tidak masuk akal dalam seluruh cerita polisi itu. Dan itu mestinya tugas media untuk mengejar lebih jauh. Manohara Odelia Pino adalah lakon lain dalam jagat televisi.